Pemeriksaan terkait kasus suap pembentukan Bank Banten, Rano Karno diperiksa sebagai saksi terhadap tiga orang tersangka kasus suap Bank Banten yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Ketiga tersangka tersebut yaitu Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampiongko, Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono, dan Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Tri Satya Santosa. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya, namun pada pemanggilan pertama Rano Karno tidak bisa datang dengan alasan bertabrakan dengan acara lainnya yang sudah direncanakan sejak lama.